Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka sama saja Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan dari ini adalah, berbuat curanglah, securang-curangnya, sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.